Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 50 Kodim 1206 Putu Sibau bersama Babinsa Koramil 06 Putu Sibau turun lapangan memberikan bantuan kepada korban kebakaran berikut laporannya. Dalam rangka bentuk kepedulian dan membantu kesulitan masyarakat yang tertimpa musibah, Babinsa Koramil 06 Putu Sibau bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 50 Kodim 1206 Putu Sibau memberikan bantuan kepada korban kebakaran rumah yang terjadi beberapa hari yang lalu. Bantuan ini langsung diserahkan kepada korban kebakaran dalam bentuk sembako dan pakaian siap pakai. Langkah ini juga sebagai ungkapan turut berduka cita dan dukungan moral kepada warga binaan yang berada di RT 04, RW 01 Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putu Sibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Di samping itu pula, Babinsa 06 Putu Sibau, Kodim 1206 Putu Sibau bersama warga bergotong royong membersihkan sisa-sisa puing kebakaran. Di atas nama keluarga sekali lagi daripada korban mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan kebaikan amal ibadah Bapak Ibu saudara-saudari dari Bapak Babinsa beserta Ibu Persib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Menir khususnya dan RT 4 pada khususnya bahwa alhamdulillah di pagi hari yang sangat berbahagia ini kita sama-sama dapat melaksanakan gotong royong dalam membersihkan rumah yang mana rumah tersebut telah melaksanakan musibah beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama sempat untuk melakukan tugas bersama Pak Babinsa Kecamatan Putu Selatan dengan bapak-bapak semua, RT dengan tokoh masyarakat. Kami atas nama Ketua RW 1 Kelurahan Kedamin Hilir mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang menjadi kerja kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan bagaimanapun ini adalah tanggung jawab kita semua selaku warga dan selaku masyarakat. Barangkali ini yang kami dapat kami sampaikan. Arifin, Ketua RW 01 Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putu Sibau Selatan. Wujud kepedulian ini juga sebagai bentuk empati Persit dan TNI kepada masyarakat di wilayah tugasnya. Tim Liputan melaporkan.